Sore guys, ini kita baru selesai upgrade penyinaran untuk Toyota Rush 2017 ya. Pakai double proyektor dari Bebot seri G2 untuk lampu jauhnya dan juga Hyperion yang 3 in untuk posisi lampu dekatnya. Ini ada penambahan penggantian alis, sein super bright, kemudian black housing, tapi yang chrome-nya tetap dipertahanin biar sama sama grill-nya. Dan ada fog lamp 3 warna, 5 mode. Sekarang kita coba tes nyalain kontak dulu. Oke, ada welcome light-nya ya. Welcome light seperti ini. Kemudian senja. Oke, ketika senja berubah demonya dua-duanya warna merah dan alisnya juga warna merah. Double proyektor. Kemudian fog lamp. Fog lamp-nya matiin. Hidupin. Oke, ini bagus buat kalau hujan kabut ya. Matiin. Hidupin. Matiin, hidupin. Mode keempat, flash. Matiin, hidupin. Mode kelimanya bisa strobo. Oke, matiin, hidupin. Siap. Kemudian hazard. Yang di atas pakai sein super bright. Kemudian alisnya bisa running sein. Bisa Lexus style. Oke, matiin hazardnya. Kemudian lampu utama, hidupin. Oke, jadi empat-empatnya nyala ya. Empat-empatnya nyala, kita lihat sinarnya. Nah, sinarnya kita setting semuanya rata empat-empatnya ya. Jadi cakep banget ini. Bisa dilihat cut off-nya rata yang Hyperion walaupun dia cut off-nya Z tapi tetap kita buat setting bisa rata di sini. Dim. Ini pasti terang banget di jalan. Ada garis birunya ya. Matiin lampu utama. Matiin. Lampu utama matiin. Oke. Sip. Jadi buat teman-teman yang punya All New Rush atau mobil lainnya mau di-upgrade penyinaran bisa langsung datang ke Retroverse Lampung. Thank you.